Lyodra Ginting berikan pembelaan untuk sahabatnya Alia Masaid yang belakangan dicibir netizen saat jadi bridesmaid mahal ini. Netizen ramai menyebut Alia tidak pantas ada di antara deretan bridesmaid lainnya yakni Tiara Andini, Ziva Magnolia, Keisha Lefronka dan Lyodra Ginting. Hal itu karena hanya Alia Masaid yang bukan jebolan Indonesian Idol di deretan bridesmaid mahal ini ketika menikah dengan Rizky Febian. Lyodra yang jengah dengan ulah netizen menyebut bahwa apa yang disampaikan di media sosial sangatlah tidak penting. Bahkan ia malu membaca cibiran dari netizen yang menurutnya sangat kurang kerjaan. Lyodra merasa heran mengapa banyak netizen yang mempertontonkan tingkah mereka mencibir orang lain di media sosial. Dirinya pun tidak mau memperdulikan komentar netizen yang tidak baik, karena menurut Lyodra mereka tidak penting untuk hidupnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.